harus andai-andai menggiring penonton untuk bisa menerima kenyataan yang kita ceritakan, ya. Kayak misalnya apa? Saya kurang setuju dengan pernyataan film yang bagus adalah ada yang ngomong film bagus itu adalah film yang mengungkapkan kenyataan. Enggak harus. Oh, film yang bagus adalah film yang mengungkapkan realitas sosial. Enggak harus juga. Itu. Enggak harus gitu. Film misalnya film yang paling ekstrim lah kita, Superman, ya. Superman yang apa itu film jelek. Ya kan? Hanya karena ada manusia terbang. Ya kan? Persoalannya kenapa orang bisa terima? Karena memang di introduksi kita udah mindset kita sudah di setel sedemikian rupa, entah cuman komiknya cuman dulu yang sekarang mungkin nggak tahu bahwa itu dari komik, ya. Cuman bahwa secara film orang sudah bersiap menonton sebuah pertunjukan bahwa ada orang yang bisa terbang namanya Superman, ya. Itu digiring dan dibuat meyakinkan. Jadi masalahnya bukan soal nyata atau tidak nyata, bisa kejadian atau tidak kejadian, tapi bagaimana bisa meyakinkan orang, ya. How to make it convincing, itu yang paling penting, membuat orang yakin bahwa itu bisa terjadi, ya. Sekarang tanya deh orang yang penonton Superman itu, emang ada yang komentar, orang bisa terbang, ada yang gitu nggak, ya. Kalau komentar itu nggak usah nonton, buktinya orang berjubel nonton Iron Man. Masa orang pakai itu bisa terbang itu sinyalnya gimana? Emang ada orang itu? Oh, buktinya penonton membludak, ya kan? Kenapa bisa? Karena meyakinkan. Kita digiring untuk yakin bahwa itu bisa terjadi. Nah, seperti ini kasus yang seperti cangkir ajaib tadi. Kalau kita bisa menggiring penonton itu untuk meyakinkan bahwa itu dalam tanda kutip mungkin, jadilah film ini. Yang paling aman itu tadi, memang itu menjadi film komedi yang seolah-olah serius, tapi kemudian orang ketawa, ya, itu bisa aja. Nah, lebih canggih lagi kalau pendekatannya bukan komedi, tapi orang bisa yakin, itu lebih oke lagi. Tentu saja dengan, tahu itu teknik penceritaan yang lebih canggih lagi. Cuman artinya, saya menekankan bahwa jangan ragu-ragu untuk menceritakan sesuatu yang dalam tanda petik tidak mungkin terjadi, asal kita bisa meyakinkan penonton bahwa itu mungkin terjadi, ya. Itu seni bercerita.